Derby Lembah Kelang, pertemuan di antara pasukan Selangor menentang KL City akan dapat kita saksikan sebentar nanti. Pertemuan kali yang ketiga untuk menentukan siapakah ataupun pasukan manakah yang boleh diculang selaku Raja Lembah Kelang untuk saingan Liga Bola Sepak di negara kita. Dan kelihatan di sana pegawai dari Penaja Pos Malaysia, pembawa bola perlawanan Muhammad Yasrizal Muhammad Syari. Yuri di sana. Percubaan membias. Oh, berjaya dipintas. Namun percubaan Ahmad Zikri Khalili, bek kanan pasukan Selangor. Lia. Oh, satu hantaran cantik di sana. Jordan Minta mencari Zafri. Peluang. Hor selamat diselamatkan. Bahaya. Cemas pintu gol Selangor. Hampir-hampir KL City dapat menghasilkan gol pertama mereka. Tampanan Zafri dirembat kencang oleh Fakrul Aimin. Fakrul Aiman. Baha. Oh, satu hantaran yang baik namun sedikit tinggi untuk ditanduk oleh Syahril Fikri. Tolakkan ke belakang Ahmad Zikri sebentar tadi. Percubaan jauh diselamatkan. Oh, satu percubaan menarik dilepaskan oleh Baha Abdul Rahman. Namun ketangkasan Kevin Mendoza. Satu sepakan yang tajam dilakukan oleh Baha Abdul Rahman tadi. Ahmad Zikri untuk Mukhairi. First timer dan itu dia gol. Membias. Percubaan dari Brandon Gunn. Cuba diselamatkan oleh kapten pasukan KL City Irfan Zakaria. Namun bola itu menyingsing, mengelirukan tumpuan Kevin Mendoza untuk Selangor mendahului KL City 1-0. Rome Morales dirampas oleh Yuri Henrique. Teruskan kata pengadil, advantage yang baik diberikan oleh pengadil. Teten Aung di bahagian tengah, Yuri cantik umpanan itu. Dan bagaimana? Tuh sayang. Teten Aung sudah pun melihat Kevin Mendoza meluru keluar dan bersedia untuk mencungkil bola itu melewati penjaga gol kebangsaan dari Filipina itu. Fakrul di sana, 1-2 yang sedikit jauh. Fakrul cuba masuk ke dalam. Ada tarikan. Kad merah. Kad merah dilayangkan kepada Ahmad Zikri Khalili, pemain pertahanan muda, pemain kebangsaan. Dia mengutip kad kuning yang kedua sebelum menyerti pasukan Selangor 2. Oh, bagaimana? Ada tarikan dan penalti. Jordan Minta ditarik oleh Syahrul Nazim Zulfakar. Kad kuning dilayangkan kepada Syahrul Nazim. Mampukah Rome Morales memberikan gol penyamaan? Oh, diselamatkan oleh Sam Somerville. KL City gagal mendapatkan gol penyamaan melalui sepakan penalti Rome Morales. Fakrul Aiman. Irfan, peluang, Rome Morales, dan itu dia gol. Rome Morales baru saja sedikit kecewa apabila sepakan penaltinya tadi diselamatkan penjaga gol. Dan pada minit ke-67, peluang kedua tercipta dan disempurnakan untuk gol penyamaan. Akra mainan. Permainan tinggal lebih kurang 6 minit. Giancarlo Zafri
peluang untuk KL City dan percubaan yang diselamatkan. Satu percubaan yang baik dilakukan oleh Hakimi. Muhammad Hakimi Azim Rosli, pemain muda. Brandon Gunn. Brandon Gunn diselamatkan oleh Kevin Mendoza. Pintu gol paskan KL City hampir-hampir dapat dibocori melalui percubaan Kapten Selangor, Brandon Gunn. Namun Kevin Mendoza menggunakan segala pengalamannya untuk menolak bola itu. Satu percubaan yang baik dari Brandon Gunn. Dan akhirnya telah tamat perhitungan ini. Selangor dan juga KL City berkongsi satu mata di Kelana Jaya. Satu kelegaan saya kira tetap dirasai oleh Michael Fichtenbeiner. KL City gagal memanfaatkan kelebihan pemain yang mereka miliki di separuh masa yang kedua.